ini kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan membuat obat hama cara alami. Tentunya seperti apakah, simak terus bersama kami Jati Mulia TV, Sahabat Tani Indonesia. Lalu kita lanjutkan untuk melakukan proses pembuatan obat hama secara alami. Dan ini kita sudah menyiapkan tadi ya, itu ada tadi dahia ini satu bungkus, terus sunlightnya satu bungkus dari kita tuang. Nah ini ya habis kita tuang loh, habis ya kita tuang. Dan selanjutnya kita melakukan mudek atau meratakan ini ya, nanti kita ratakan ini seperti ini, meratakan ya satu arah. Memerahkan satu arah. Nah, ini coba dilihat nih. Satu arah ini. Nah, ini kita aduk sampai rata. Nah, jangan sampai nanti ada yang terpisah ya. Ini tadi udah beda warna temen ya, beda warna. Nah ini setelah itu kita melakukan ini ya, ini hangat temen, hangat. Nah, ini hangat disini karena ada tadi deterjen sama itu ya, sama sunlight, jadi hangat ini ya. Setelah itu kita kasih ini ya, minyak angin ini real ya, ini kita kasih minyak angin ya, kita kasih minimal kita kasih 10 tetes. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila perlu lebih juga nggak apa-apa teman ya, kita minimal saja kita kasih 10. Lalu kita aduk kembali, melakukan pengadukan kembali secara merata ya. Kita kembali secara merata. Ini sebetulnya kalau Anda memiliki obat nyamuk itu juga lebih bagus, tapi prosesnya itu pakai air hangat ya untuk melebur itu. Nah ini sudah merata teman, sudah merata ya. Kita kasih air secukupnya ya, kita air secukupnya. Nanti kita secukupnya aja airnya, secukupnya. Nah ini ya, kita aduk kembali, kita mengadukan kembali. Nah, ini sudah, nah ini ya, kita aduk kembali sampai merata temen ya. Nanti mungkin ini jadi satu baskom nanti ya, ini untuk pengobatan beberapa kali tanaman kita. Terus ini dilanjutkan dengan
botrek teman ya. Nah ini biasanya di bahan sakit kepala, tapi kita bikin untuk pengobatan lama. Iya. Menggulir. Nanti kita putih-putih botol. Kita apa itu? Botol. Kita hancurkan ya. Hancurkan dulu. Kok mungkin ini? Hancurkan pakai tempat yang rata temen ya. Nah ini. Hancurkan dulu buat merata. Atau kita gunting aja, kita gunting ya, kita lihatkan kembali. Nah ini ya, kita gunting saja. Nah ini lebih ringan ya, lebih ringan. Mungkin nggak kelihatan kamera ini ya. Nanti yang jelas air akan beda warna ya teman ya, akan beda warna. Nah ini ya, kita akan pengguntingan. Nah ini sudah ini ya, kita gunting dari pas sekian. Nah ini guntingnya. Kita bikin obat dama secara alami, karena ini menurut saya, karena sekarang obat-obatan mahal, jadi kita harus punya solusi untuk pertanian kita. Memang prosesnya agak lama teman ya, nanti kita perlihatkan putrik yang sudah kita hancurkan ya. Ini satu ya. Nah ini satu. Nah ini ya, kalau di sini ini kelihatan ya. Ini ya, kita dekatkan. Kita dekatkan. Dan ini ya, kita dekatkan saja. Ini pengguntingannya. Nah ini yang kita gunting. Loh ini ya, kita gunting halus ya, halus. Nanti yang jelas warna akan beda seperti ya, warna akan beda. Untuk cara pengobatan hama di tanaman kita ya. Ini ulat pun akan mati, udah ya, ulat semut akan mati kalau kita bikin seperti ini. Ini sangat simpel dan tentunya untuk teman-teman semuanya sangat mudah mempraktekkan ya. Kita sekali bikin, nanti kita untuk beberapa kali penyemprotan, jadi kita nggak perlu lagi mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Ini loh, ini udah dua kan? Nah dua, ini masih dua ya, masih dua, masih satu, nanti kita leburkan juga, nanti dapat kita lihat warna dari sampai itu pewarna dari apa daya sama itu minyak angin, terus sunlight tadi warna hijau, nanti agak warna beda warna lagi ya. Yang jelas simak terus, jangan lupa dibantu kami, dibantu channel kami ya, Sahabat Tani Indonesia. Kita bikin obat yang alami, yang tidak ribet-ribet ya. Dan nanti dapat Anda lihat sendiri nanti hasilnya,
mungkin ini harus direndam dulu ya, direndam lebih lama lebih bagus. Mungkin besok kita lakukan penyemprotan. Besok sore atau malam ya, karena ini kalau kita melakukan penyemprotan pada pagi hari, tidak ada fungsinya teman ya, karena mulut daun tertutup, jam 7 pagi sudah tertutup. Jadi kalau kita lakukan penyemprotan di pagi hari itu harus jam minimal jam 7 kita sudah keluar dari lahan ya. Dan lebih baik lagi penyemprotan dilakukan malam hari. Melakukan penyemprotan itu malam hari. Jadi tahu ya. Nah ini masih satu ya. Harus satu petriknya. Nah kalau teman-teman biasanya cuma satu, kita pakai lebih dari satu. Nanti kita bikin lagi ya. Ini yang jelas semuanya kita bikin alami, yang tidak ribet. Mungkin kalau besok ini sudah apa, hancur teman-teman. Kita melakukan dan bikin yang alami, dan ini sahabatku ya, potret yang kita lanjutkan tadi. Nah ini ya, kita melakukan pengadukan. Nah tadi lagi, nah ini ya, tadi lagi nih. Nah ini lagi, nanti seperti apakah warnanya dari ini, nanti ya dapat benda ini warnanya ya. Kita bikin yang alami saja, gak usah ribet-ribet untuk tanaman kita. Jadi untuk teman-teman semuanya, tentunya semoga video kami ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Kita bikin masal ya, kita bikin masal. Bila perlu nanti kita tambahin lagi ya. Ini aromanya wangi, aroma wangi ya, aroma wangi, aroma sangat wangi. Kita tambahin sedikit lagi ya, berarti ya, untuk meringankan. Nah ini tambah air lagi. Tambah air lagi seperti ini. Jadi nanti lebih apa? Lebih simpel lah ya, lebih simpel. Ini kita bikin yang alami, kita nggak perlu ribet-ribet ya. Nah ini ya, ini yang tadikan tadi ya. Nah ini warna putih tadi yang merah. Nah ini kita lakukan ke pengudukannya ya. Nah ini kita lakukan pengoplosan. Dan nanti tadi kita kasih 10 ya, karena ini kan kita bikinnya banyak sobatku ya, kita tambah lagi nggak apa-apa untuk minyak anginnya. Kita tambahin untuk minyak anginnya langsung. Nah, kamu pulau air kita bikin 10 lagi, jadi 20 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 20 sebentar, 20 tetes. 20 tetes itu dari minyak tadi ya. Minyak tadi 20 tetes. Nah ini ya, satu mangkok kita bikin 20 tetes. Nanti yang jelas kita tinggal mengambil botol, ambil botol, kita tuang di botol ya, biar nggak sulit kita. Nah itu lembut temanku, udah lembut ini ya. Ini adalah paduan dari minyak angin, botrek, sunlight, sama
Daiya ya. Ini ya. Daiya yang segar itu ya. Ini. Nah, ini ada kandungan antibakteri. Nah, ini. Ini bakterinya ini untuk menghilangkan bakteri yang ada di tanaman kita ya. Dan jadi kita bikin alami saja kesempatan hari ini. Dan untuk sahabatku semuanya, ini nanti kita tinggal tuang. Kita tuang, kita bikin di rumah saja ya, di rumah. Kita bikin tuang. Tinggal ngambil botolnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk penuangan ini ya. Untuk penuangan, nah ini ya, kita tuangkan di sini. Gak kelihatan ya, teman-teman, gak kelihatan. Ini kita melakukan penuangan di sini ya. Nah, ini kita tuang. Kita tuang di botol aqua ini ya. Nah, ini. Jadi teman-teman sekali lagi bisa dibantu channel kami ya. Kita bikin yang alami. Obat dama alami ya. Ini anda sendiri ya. Ini penuangannya. Tuh. Sudah segini. Kita coba terus. Nah, ini kita tuangkan lagi. Ini ya. Melakukan penuangan atau istilah yang sok. Nanti kita rendam selama semalam ya. Ini sangat kental sekali teman-teman, sangat kental sekali. Itu yang sangat kental. Nanti kita tuangkan semuanya ini ya. Melakukan penuangan ke botol ya. Nanti bila apa itu kurang encer ya, tambah air pasti ya, tambah air, tambahkan air. Ini tambahkan air sedikit biar lebih encer lagi, mempermudah kita untuk penuangan ya. Nah, mempermudah kita untuk penuangan. Ini kita apa? Kita aduk lagi dapat biar. Nah, ini agak encer. Kita tuang lagi. Lakukan penuangan. Nah, ini kita ambil dulu ya, ini ya. Nah, ini kita masukkan lagi. Ini kita masukkan lagi ya. Ini sangat simpel sekali ya. Sangat simpel untuk menghilangkan hama yang ada di tanaman kita. Iya. Kita penuangan ya. Kita tuangkan semuanya. Tapi kok kepiting?
Oke, ini karena lah ini ada endapan merah. Ini kita habiskan. Ini berarti mandu. Kita kasih air lagi ya. Oh, mandu. Kasih air lagi, nanti kita tuangkan lagi. Nah ini ya, kita aduk kembali ya, jangan sampai tersisa ini ya. Sampai tersisa, karena nanti emangnya mandu ini ya. Harap aja bikin warna. Kenapa gak bisa dihidami ya? Ada warna nanti dapat sendiri sendiri. Kita besok bisa dimulai. Besok malam melakukan penyemprotan. Coba itu kita rada-rada aja lah. Oke, kita masukkan. Mungkin besok baru bisa adil. Kita ini masukkan. Kita masukkan semuanya. Kita bersihkan sampai terjadi mungkin nanti ada satu botol berarti ya, jadikan satu botol nanti. Aku karata kenapa ada bagus ke depan karena bagus terus oke sahabatku ini kita tinggal aku menutup botolnya ya aku arum tapi botolnya arum aku tapi botolnya dapat gini memang ya nah ini kacinya akan terus kali ya nah sekarangnya kan nanti yang jelas tunggu hasilnya kita tinggal tunggu hasilnya ini taruh sini hangat taruh sini hangat oke yang jelas terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat untuk kita semuanya oke terima kasih anda sudah menonton video dari kami yang jelas tunggu terus jalan kami dan semoga video ada manfaatnya untuk kita semuanya sekali lagi jangan lupa di subscribe channel kami Jatimulia TV, sahabat tani Indonesia.